Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat positif serta sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat positif. Suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan. Contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 atau kebalikannya. 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Bilangan berpangkat memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang keempat, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Dan yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh soal bilangan berpangkat positif sebagai berikut. Cara penyelesaian soal bilangan berpangkat positif. A 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Penyelesaian 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Cara penyelesaian soal bilangan berpangkat positif. A. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Penyelesaian 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Cara penyelesaian soal bilangan berpangkat positif. Penyelesaian 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Cara penyelesaian soal berpangkat positif negatif A pangkat 2 dipangkat 3 dikali negatif AB pangkat 2 pangkat 3. Penyelesaian negatif A pangkat 2 pangkat 3 dikali negatif AB pangkat 2 pangkat 3 sama dengan negatif A pangkat 2 ditambah pangkat 2 dikali B pangkat 3 ditambah pangkat 3 sama dengan negatif A pangkat 4 dikali B pangkat 6.